Teruskan share, teruskan share. Ramai yang tak dapat noti ni aku rasa ni. Okay. Ni di bahagian bawah lah, bahagian hadapan. Salam B. Tempat ni besar. Tapi saya rasa saya tak nak masuk situ dulu. Saya akan masuk belah sini pasal tadi saya dengar bunyi kat sini. Keras, keras, terima kasih. Tak ada, tak ada. Tempat ni tak ada mapet. Tempat ni memang tak ada makpet. Makpet pun tak berani. Okey. Dekat atas tu chalet eh. Dekat atas sini chalet atau bukit ni. Dan belakang sana hutan. So, aku tak tahu sama ada malam ni sempat cover ke tak chalet ni. Kalau tak sempat cover, kita akan sambung part 2 besok eh. Kita main kat sini dulu. Steady, steady, steady. You guys see. Edwin, thank you. Wuih, apa benda tu? Dia macam eh. Geng. Wuih. Ayah. Enak pun ke mah? Tak tolong tempat ni dirahsiakan eh. Bintang kot dia. Kereta. Fuh, mak berasa siap setan dia kat sini. Fuh, gila siul.
Berasa setan dia kat sini weh. Gila siap. Kok setannya ada rasa mak? Ada rasa setannya. Berasa aura dia. Ada bilik terbuka. Meremang tadi, masa baru masuk tadi saya meremang. Masa saya mula masuk tadi memang saya meremang. Sabar, kita tinjau dulu. Nanti kalau dah ada, dia bagi bunyi, dia bagi nampak-nampak sikit, barulah kita mulakan aktiviti harian kita. Siapa tu? Apa yang putih dalam tu? Hello? Hello? Ada pintu yang tutup, ada pintu yang buka. Kawasan ni. Cucu perempuan. Oi, siapa tu? Kenapa mesti aku cakap tempat ni mesti dirahsiakan, siapa yang tahu, kerana barang-barang masih ada lagi. So kita tak nak tempat ni dijadikan tempat. Faham lah kan? Shampoo ada lagi mak? Itu yang aku cakap. Weh, apa sah ni gimbal ni? Dia macam ni guys. Dia macam ni. Tempat ni masih tak tahu dalam keadaan status macam mana. So siapa yang tahu, harap rahsiakan tempat ni. Tak payah nak buat sembang pandai tulis dalam komen. Kita pun tak nak tahu tempat ni kat mana. Saya boleh bagi tahu anda, tempat ni resort misteri di Melaka. Dah. Anda jaga, saya jaga. Nanti kalau tempat ni tercemar, langsung tak boleh buat. So sama-sama jaga. Okay. Boleh. Sebab apa? Barang-barang masih ada lagi kat dalam ni. So kita tak nak orang Asin. Yang tak bertanggungjawab ambil kesempatan. Faham eh?
Tapi tempat ni memang ada benda tu. Ha, ada benda. Kau fokus eh, kau fokus eh. Subhanallah. Allahu Akbar. Kenapa tempat ni dalam keadaan macam ni? Subhanallah. Geng, Seperti aku berasa macam ada orang dalam ni. Hush, tak ada lain. Terus tak ada lain suit dalam ni. Ui, terus tak ada line siu dalam ni. Terus tak ada line siu. Untuk pengetahuan anda, tempat ni tak ada orang tinggal. Tempat ni tak ada orang tinggal. Dibiarkan macam tu. Apa yang anda nampak ni ditinggalkan dari tahun 2020 semasa PKP. Masuk bilik je lag. Okay, kita tengok bilik ni pula eh. Assalamualaikum. Okay, kita tengok lag lah bila aku masuk. Lag juga. Tak boleh lah dalam. Wih, aku tak tahan geng. Dah tak boleh tahan geng. Kau duduk sini ya geng. Bahaya ni geng. Tak boleh tahan geng.
Lega. Jap. Ye, baby. Alhamdulillah. Saya mahu. Geng, aku macam malas lah masuk bilik-bilik ni. Macam tak ada lag lah. Kita tumpukan tempat lain lah. Masuk-masuk bilik ni tak ada line lah. Ini pun macam barang banyak sangat, barang-barang peribadi ni. Aku malas lah tunjuk-tunjuk dalam live ni. Kita tengok outdoor pula. Siapa pula yang berjubah atas tu? Macam orang berjubah, Mat. Assalamualaikum. Hello. Hello. Kau panggil apa tadi? Dinding eh? Kalau yang ni? Yang tu? Yang ni apa? Tu dia, dia punya acah-acah, kau nampak? Kau nampak tak dia punya acah-acah dia tu? Kau hajar mi daun pisang. Gagak lah kau nak acah-acah pun. Ini napor kan mah? Hui, siapa tu? Alamak, ada bunyi, Mat. Hello? Jangan dia bergoyang macam semalam sudah, geng. Tak jumpa jalan keluar aku sekejap lagi. Susah lah. Oh, ni dia punya... Tengok dia punya tennis court. Ini adalah permulaan. Okay. Tos ni orang macam hutan-hutan sikit. Dia macam hutan-hutan sikit. Zainab, terima kasih. Dia ada court tennis Dia ada set court tennis. 22. Tempat ni luas. Saya akan cuba mana yang sedaya saya mampu saya cover untuk tinjauan malam ni. Kalau tak sempat cover keseluruhan, kita akan on lagi part 2. Woi. Siapa tu? Assalamualaikum. Uish. Kayak macam lah atas tu. Lanun darat, terima kasih. Siapa tu? Belakang dia memang hutan. Belakang dia memang hutan. Assalamualaikum. Ada suara. Macam ada suara. Fokus. Macam ada suara. Kaya.
Hui. Hui. Sentuhlah. Kalau kau berani, aku seorang Lady Boss. Terima kasih. Thank you Lady Boss. Ritual. Banyak lagi baru, Mat. Banyak lagi baru. Tayalan, brother. Thank you. Nandri. Terima kasih. Azlan. Thailand, thank you my brother. Azlan, terima kasih. Gang. Yang mana terbang-terbang give me gong follow rapat-rapat, gang. Nak-nak Lady Boss tu. Toke ikan bakar Seri Melaka ni baju pakai. Korang pergi kedai. Kedai dia makan ikan bakar memang best. Betul. Antara paling sedap di Kuala Lumpur. Bro Nagos. Thank you. Amy, Tora, thank you. Biarkan ia. Dia buat saja ni. Dia mari dengan kereta api. Walaupun penat akan ku jalan. Dia tak nak sentuh pun, geng. Dia tak nak sentuh, geng. Dia tak nak sentuh, geng. Dia tak nak sentuh. Okey, tak apa. Dia tak nak sentuh, tak apa, geng. Woi, siapa tu? Weh, dengar tadi.
Dengar tadi. Siapa tu? Hello? Macam muka lah. Hei. Hei, siapa tu? Eh, screenshot jap, screenshot jap. Dalam tu, dalam tu, dalam tu. Sabar, 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 geng, sabar, geng. Tadi ada feedback bunyi tadi. Kawasan hutan ada benda bergerak, ada benda bunyi tadi. Aku tak tahu lah batuk ke apa, anak macam ni eh, macam ni eh. Aku tengok pada jauh, nampak macam perempuan pakai baju putih berdiri kat langsir tau. Macam sekarang ni aku tengok, nampak seperti seorang perempuan berdiri kat langsir, nampak tu. Nampak tu. Nampak tak? Nampak macam seorang perempuan berdiri kat langsir. Tapi wallahualam aku tak tahu apa benda. Cuma aku nampak dari sini je. Oh, lepas tu dia dah macam dia macam nak hilang lah, nampak. Dia dah macam nak hilang lah. Siut betul lah. Benda tu lah. Dekat sikit, dekat sikit. Dah macam muka siut. Wih, dah macam muka. Aku berani jamin lah. Kalau kau screenshot kan, kau zoom, guarantee kau nampak muka lah. Guarantee lah. Guarantee lah. Guarantee lah, geng. Okay, ramai yang tanya macam mana aura kat sini eh. Buat masa ni saya duk berasa macam diperhati, itu je. Saya boleh cakap saya berasa macam diperhati. Okey, gelombang kat dalam ni tak ada eh. Untuk bacaan EMF di dalam gelanggang ni tak ada. Oi. Angel, terima kasih. Laluan gimana ni? Alamak, dah semak sangat lah guys. Semak sangat ni aku nak jalan ni. Ah, sudah dia bunyi pula. Ui, dia bunyi guys. Dia bunyi guys. Aku dah berembang guys. Aku dah berembang guys. Aku dah berembang guys. Ui, kau siapa? Kau siapa? Hello? Siapa tu? Saya suka awak. Ibu, iak. Tunjuk aja dia berhenti, tunjuk aja dia berhenti.
Ini bos, thank you. Kemain lagi dia bunyi kan? Nah. Saya berkata tidak. Diam kau. Tunjuk aku nak tengok reading berapa. Kau kacau aku kalau tengok reading. Ini bos. Apa ni? Kau main-mainkan aku eh? Kau tengok dia senyap. Boleh jadi gila. Oh, cucut. Tak okey. Jangan tanya aku okey ke tak. Aku tak okey. Sial kena main. Kau tengok dia senyap. Lady boss hari ni, terima kasih. Kau tengok dia senyap. Dia senyap. Garage Squidward, terima kasih. Senyap mat. Hantu tu dah belah. Sentul. Tapi tadi masa aku betul-betul sampai kat pintu tu, memang aku meremang. Lepas tu bunyi benda lah ni, bunyi benda bergerak kat dalam tu. Macam orang berjalan. Lepas tu dia main-mainkan aku. Wait. Asal tutup. Asal tutup. Lain macam siap. Asal tutup. Oi, yang main-main dengan aku kat sini, oi. Lain macam kau ni. Meremang aku siut. GT buka. GT masih buka tapi dia tak bercakap. Ghost tube masih buka tapi dia tidak bercakap. Rambut. Okay guys. Resort Melaka kat mana? Ay, tak payah tahu lah. Tengok sudah. Kan? Pelik kan? Tiba-tiba dia tak bunyi kan? Nampak tak? Pelik tak? Pelik tak? Dia dah tak bunyi dah. Dia main-mainkan aku kat sini tadi, Mat. Cuma kita je tak nampak dia tau. Cuma aku boleh berasa dia tapi aku tak nampak dia.
Itulah dengan alat-alat kita ni je lah yang boleh detect dia tu ada. Kan? Weh, ada bola Syul. Alah, bola dah pecah. Bola dah pecah. Okey. Jom kita jangan buang masa lagi kat sini. Okey, alhamdulillah kat sini ada juga feedback yang menarik. Satu kita punya EVF kita berbunyi. Tapi saya minta anda tetap fokus takut saya tak perasan lah. Benda ni macam mengikut siut. Bawah, bawah. Kat mana bang Kimi? Bawah? Bawah mana bang? Ui, terima kasih. Entah tak tahu. Thank you. Entah tak tahu. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Wanakam. Terima kasih. Tadi siapa nampak lampu sini? Zara, terima kasih. Tadi abang Kimi je, abang Kimi. Dia cakap bawah mana tadi? Area swimming pool. Baik. Okey bang. Kita banyak-banyak terima kasih dekat bro Kimi. Korang boleh follow-follow dia. Sahabat-sahabat baik saya. Lama lah tu saya berkawan dengan dia. Dia dulu dia buat parah lah. Sekarang dia dah slow lah. Orang lama tu bro Kimi. Bawah eh. Terima kasih Ayi. Dragon Ball dah ambil dah. Dah. Dah ambil lah. Don't worry, Dragon Ball saya dah ambil. Atas pokok ada gelap eh. Okay, tak apa. No worries, kita teruskan jalan. Tapi korang boleh berasa tak tempat ni macam berhantu? Aku duk berasa macam tempat ni berhantu. So, serius cakap siap. Tempat ni macam berhantu siut. Woi. Siapa tu? Amy Fuzaini. Okey, Yan. Aku pasal orang Didi ni kita hold dulu eh. Kita hold dulu eh orang Didi. Nampak. Aku dah cakap dah macam ada orang intai mat. Alah, gelap pula. Hello? Okay, sabar. Yang belatas ni, saya akan pergi. Tapi sabar jap. Saya nak selesaikan belah bawah ni dulu. Sebab tempat ni besar eh. Mungkin belatas ni saya akan main besok. Orang tua. Belatas ni mungkin saya akan main besok eh. Saya akan buat part 1 dan part 2. Kita cover belah bawah dulu hari ni. Belah bawah ni pun tak habis pusing ni. Besar ni. Oh, betul ada orang tua Citi cakap tadi. Mampus. Ada orang tua siap. Siapa pula kat depan tu? Dah macam ada orang yang sambut tetamu siap. Nampak tak? Astaghfirullahalazim. Nampak tak dua ni? Aku tahu dia bayang-bayang. Tapi kau tengok dua ni. Alah, macam benda nak muncul. Lepas tu dengar macam sana tu. Oh, Allah, what the heck, man? Oh, hoi.
Wakasih guys, malam ni di YJ bawa you all dekat satu lokasi kat Melaka. Kau sekolah tak? Kau tahu Melaka kat mana tak? Melaka kat Malaysia lah, mak. Kalau kau tak tahu kat Melaka kat mana, baik kau keluar pada Malaysia, kau terbang pergi duduk tempat lain. Tahu? Kau jangan nak menyusahkan bapa-bapa kau di sini. Okay guys, you all, kita kat tempat yang bars, very the paling seram kat Melaka, you all. So di YJ akan bawa you all semalam ni, kita tinjau, lokasi ni besar, dan very the seram. So I need you all to focus, jangan menggelupo, Melaka kat mana? Melaka kat mana? Sibuk. Nak jadi menyibuk, tengok suka. Jangan mengelupo. Hidup dalam dunia, jangan mengelupo. Fokus. Kalau nak mengelupo, jangan sampai diva A, diva J. Puing, kau akan keluar ni. Dislike. Hidup jangan sibuk hal orang. Kalau tak reti, kau pergi sekolah. Kau ada SPM tak? Kau sekolah tak? Tak sekolah, dislike. Kau kena pergi sekolah. Kau jangan dah jadi bodoh, menyusahkan bapa kau tak sekolah. Very the bongok, dislike. So you alls, tonight, di YJ, kan bawa you alls, dekat sebuah lokasi di Melaka, yang di YJ panggil, The Resort Mystery. Kau sekolah tak? Sibuk tanya kat mana? Tengok sudah, jangan mengelupo. Hidup, jangan mengelupo. Tengok je. So, kalau kita tak sempat cover. Look. Siapa tu? Salam Kak Nurin. Dek betul lah dia kacau aku siap. Terus aku jadi blur sekejap siap. Suara budak perempuan kat dalam ni jadi. Sama-sama. Kami di sini. Adakah saya mati? Subhanallah, siapa pula tu dah nampak macam orang tua kat ujung? Woi, siapa tu? Alamak. Hello. Woi.
Nabil. Tak maaf sangat. Saya bulat. Okey, okey. Line okey ah. Line okey ah. Okey ah line. Okey ah line. Dah okey ah line. Okey ah line. Komen, 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 komen. Okey, Alain. Okey dah, eh? Okey dah, eh? Okey, guys. Saya akan buka komen untuk subscriber saya. So guys, saya akan buka komen untuk subscriber saja, untuk subscriber saja yang boleh komen. Okay, subscriber, tolong komen, tolong komen. Okay line. Subscriber. Okay, komen pandang untuk sisi kanan kamu. Tak maaf sangat eh. Saya buka komen untuk subscriber saja. Sebab ramai sangat yang yang cakap pandai dalam ni. Saya dah minta dah supaya anda tidak mencemarkan nama lokasi ni. Kerana saya nak jaga tempat ni untuk hari ni dan besok. Nanti orang tahu saya tak dapat nak datang untuk habiskan tinjauan saya. So saya minta anda jaga eh. So saya terpaksa buka untuk subscriber saja yang boleh komen. So yang mana ada kat dalam, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jom kita layan. Fokus ya, fokus ya. NJD, terima kasih. Okey, tadi saya masuk dalam ni dia lag sikit lah. So saya kena tarik line DG sekejap. Sekejap guys, saya tarik line DG sekejap. Bibot, terima kasih Bibot. Bibot, terima kasih. Thank you for the game, Bibot.
Siapa tu? Tidak. Oi, ada bunyi lah tadi. Siapa tu? Kacau, terima kasih. Suhaila, terima kasih. Selamat. Ini bagian swimming pool. Ini bagian swimming pool. Tadi yang kita nampak macam bentuk. Woi, siapa tu? Kak Ji, terima kasih Kak Ji. Siapa lah? Assalamualaikum. Selamat tinggal. Hello. Allahu Akbar. Tu siapa tu? Subhanallah. Tu. Ui, hilang pula dia. Hilang pula dia. Terima kasih. Seragam, terima kasih. Ada bunyi. Okay guys, dikatakan dekat tempat swimming pool dan di tandas dia yang ada aura yang menyeramkan. Kita akan try swimming pool. Kita akan cuba jalan kawasan ini. Memberkati. Okey, kepada yang kat dalam, saya minta anda tolong bantu-bantu saya share sehingga 2000. Bantu saya share sampai 2000. Saya buka balik komen guys. Tolong saya share ke pelusuk seluruh alam 2000. Saya buka balik komen. Ish. Allahu Akbar. Macam ni dia punya swimming pool lah. Maknanya kalau kau masuk kat dalam ni, dia tak ada dalam sangat. Tapi bila kau jalan tengah-tengah tu, tu dia dalam gila mat. Cairo Mirarus, terima kasih. Agalia, terima kasih. Datang sini. Welcome, thank you. Datang mana? Ah, ni lah. Saya rasa ni lah mungkin tandas yang sahabat saya bagi tahu tu. Yang ada mempunyai aura sedikit dalam ni. Woi, siapa tu? Kan aku cakap. Ada bunyi pula dia dalam ni. Yang ada bunyi.
Ayel, yeah, thank you. Sorry guys, aku terpaksa bagi subscriber saja yang boleh komen. Pasal saya tengok ramai yang tidak fokus dengan tinjauan aku. Lebih kepada sembang pandai pasal lokasi. So, bantu saya share sampai 2,000, saya akan buka balik. Nak masuk tandas perempuan ke lelaki? Perempuan lah. Asyik lelaki je. Woi, siapa tu? Hello? Oh? Mana sebelah? Woi, macam muka. Thank you, garage shipment. Terima kasih. Hello. Wih, macam ada suara orang ni. Macam ada suara orang. Hello. Hello. Sekejap geng, kita try EMF kat kawasan ni. Kita try EMF dulu. Aku pelik, ghost tube pun senyap. Bondoy. Ghost tube pun senyap. Oh mak, ice speaker pun ada. Gila. Ui, buayan tu rare, mat. Siapa tu? Ui, serius. Seram siup buayan tu. Kau tengok buayan ni, weh. Lain macam, mat. Kembali. Ui, seram siup. Kita try EMF kat sini, jap. Weh, kawasan ni lain macam, mat. Oh, kau.
Ada gelombang siul. Rasanya ada gelombang. Bonagos, terima kasih. Woi, siapa tu? Alamak. Woi, ada bunyi ya. Assalamualaikum. Itulah yang kita mahukan. Oh, otakmu. Hello. Come on guys, yang mana baru masuk, follow-follow JH. Lepas tu share-share. Dua K kita buka balik komen. Weh, tak pernah aku duduk dalam kawasan ni. First time ni duduk, tak ada air. Melaka tak hujan ke geng? Melaka dah berapa lama tak hujan ni? Masa tak ada air? Pelik juga aku ni. Dong kering kan masa ni. Kering kolam dia. Itulah. Melaka dah lama tak hujan ke? Kita... Kok KL hari-hari hujan tu? Ni seram, bai. Yang ni seram. Syau-syau sikit. Takut ada anaconda dalam kolam ni. Syau-syau takut ada anaconda. Tahu anaconda? Anaconda dia suka duduk dalam air-air macam ni. Hui. Anaconda ke tu? Buat tanya anaconda ke tu. Sikit lagi geng, sikit lagi geng. Sikit lagi geng. Ih, seram siap. Seram ni anaconda keluar. Ih. Wei, siapa tu? Anaconda ya ibu. Jangan. View turun tu weh. Tak boleh komen semua view turun. Tak boleh nak fokus. Semua duk sibuk dengan tempat ni. Fokus sudah lah. Nak tempat rare, saya dah bawa tempat rare. Nak tempat yang orang tak pernah masuk. Siapa tu? Ini yang tak baik. Jenis main belakang. Ush. Setuju. Jenis main belakang tak best. Macam dia baling barang pula dah. Hello. Siapa tu? Hello. Okay guys, yang mana baru subscribe saya, minta anda follow dan DM saya untuk nombor telefon saya, add anda dalam grup subscriber. Subhanallah, tepu benda mat.
Firdaus. Nanti DM saya Firdaus. Okey dah bang. Baik. Hai, saya dah subscribe. Okey, terima kasih Firdaus. Saya dah follow awak. Nanti awak follow back saya. DM saya nombor telefon awak eh. Oh, dia bunyi mat kat belakang aku mat. Okey. Dia bunyi siot kat belakang aku. Okey. Ha, siapa tu? Dengar tak? Dia tak bagi belah tau. Dia tak bagi belah. Dia suruh duduk kat situ. Okay gang. So saya akan buka balik komen. Saya akan buka balik komen. Harap anda dapat komen dengan fokus lah eh. Jangan jangan sibuk pasal lokasi tu lah. Aku nak buat besok part 2 ni. Oh, korang duk petik-petik tu petik ni jadi masalah lagi langsung. Tak apa, untuk subscriber, satu hari nanti saya akan buat live khas untuk subscriber. Di mana hanya subscriber saja yang boleh tengok JH The Chapter buat seruan, buat panggilan. Nanti saya akan buat satu live khas untuk subscriber saja yang boleh tengok. Ni tak boleh komen kan? Lepas ni dia live untuk subscriber je boleh tengok. Nanti saya akan buat untuk subscriber. Okay. Alright. Khas untuk subscriber. Satu hari nanti aku akan buat. Okay guys. So, masuk balik. Yang mana tadi? Buat DC. Yang sombong tak nak jadi subscriber sih. Si. Saya try masuk dalam bilik, lagi kuat vibe seram dia sebab ada kes lepas PKP. Lady Boss, terima kasih. Korang dengar tak bunyi macam? Dengar macam ada bunyi. Oi. Syah, terima kasih. Main mana bunyi tu? Senyap. Dah tak apa, aku bukan paksa pun, dah tak mampu tak apa. Bukan aku paksa orang so subscribe aku pun. Eh, ya nak program ah. Janganlah touching. Dah fokus geng.
marah. Kat bilik tiga ramai student kena histeria. Bilik tiga kat mana bilik tiga sekejap aku kira dia. Kat bilik tiga Cik Jo terima kasih. Abaikan, abaikan. Tolong fokus. Orang kalau support, betul-betul support. Dia tak ada cakap banyak. Ini yang cerita-cerita banyak. Ni lah tu. Semua tu saja je. Nak mengguriskan lagi live ni. So, saya nasihatkan anda supaya terus fokus. Dia bukan support sangat kan pun. Hanya duduk dalam live ni nak mencari kesalahan untuk nak mengguriskan live itu je. So, fokus eh. Lady Boss, Kak G, terima kasih. Bilik nombor 3 eh. Saya rasa belah sini kot. Cari bilik nombor 3. Dia kata student kena histeria kat situ. Blok tingkat 3 banyak keras. Blok tingkat 3 Yang atas ni, dia punya suit atau banglo ni besok lah. Saya nak buat part tu besok. Kita akan tumpu ke atas eh. Dan ada hutan belakang tu tau. Tapi hari ni saya nak just nak main bawah ni je. So tadi ada viewers tu cakap tingkat 3 Saya tengok 2 tingkat je ni. Dia memberitahu saya. Oh, tangki air eh. Tu tu. Tak, jangan lupa. Okey. Mana ada bilik nombor 3 mat. Sini bilik semua 200, 100. Dah mana bilik nombor 3? Woi, siapa tu? Boleh awak dengar saya? Ini tanda time PKP ni masih ada lagi ni. Coronavirus. Coronavirus ni semua ni. Ni kesan-kesan degil. Coronavirus.
Alamak, ada bau bangkai. Oi, siapa tu? Astagfirullah, ada bau bangkai ya. Kat luar ni bau bangkai. Siapa tu? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Hi, bodoh betul lah benda tu. Hi. Hi. Fokus kan, dah start dia dengar bunyi kan. Ada bunyi. Tadi ada bunyi kat, ada bunyi kat bawah tadi. Dia shit. Oi. Oi, yang main-main siapa tu? Wih, bau, bau kuat lah. Bau bangkai lah. Kan bau bangkai kan. Kuat gila siap. Hui, yang rasa kuat sangat bau dia. Oi, siapa tu? Pontianak hantu ikau. Ibu bodoh betul lah. Ui, bilik ni semacam mat. Bilik ni semacam mat. Astagfirullah, bilik ni semacam mat. Tarikh berapa?
Allahu Akbar. Cantik. Spray. Ini bau wangi. Busuk sangat kan. Tak ada pun binatang mati. Ha, siapa lagi busuk sekarang? Ha, padan muka. Sidar, terima kasih. Eh, memang ada kerusi kan sini. Allah, bau lagi ya, siut bodoh. Ih, siap ah, jap eh, geng, aku bawa benda ni ya, geng. Tak boleh ya, geng, bau lagi ya. Dia, tadi bau kat sini. Tadi bau kat sini. Dan ni dia bau depan ni pula. Kuat bau ni. Kuat siap bau ni. Aku pun tak tahu apa benda ni macam. Apa benda lah? Tak lawa ni. Ish, bau bangkai lah. Aduh, aku tak boleh lah. No, Rukia. No. Ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-t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 a
Hun? Jin Azazil di sini. Oi, siapa tu? Siapa tu? Dah mula rasa lain lah kat sini kan. Lagi ke dalam ni lagi semacam lah aku rasa. Mampus.
tiada penyesalan. Di mana? Assalamualaikum. Oi, siapa tu? Assalamualaikum. Ada orang ke? Okey, saya dah up VTT saya. Korang boleh tengok kenapa tempat ni dia kosongkan. Aduh, saya dah up, dah saya beritahu dah. Tempat ni terbiar sebab PKP hari tu 2020 dia tutup, so terbiar sehingga kini dan tak tahu apa status eh. Tapi yang menjadi pertanyaan tu, barang-barang masih ada lagi dibiarkan macam tu je. Dan tadi ada perkongsian daripada viewers, katanya ada student yang pernah duduk sini kena histeria. So yang mana tahu lokasi tak harap rahsiakan eh, pasal saya tak nak tempat ni diketahui umum. Saya mahu pergi. Oi, siapa ketawa tu? La ilaha illallah. Oi, siapa tu? Assalamualaikum. Okey, dah mula.
Dia dah mula dah. Kau rasa vibe dia kat sini lah. Kawasan dia kat sini lah kan. Lampu kasi gelap sikit. Kecoh lah korang ni. Tengok sudah lah. Nah, nah, puas. Orang tengah fokus banyak komplain. Kau nak macam ni ke? Saya punya viewers tak suka benda gelap-gelap. Dia tak suka hijau, tak suka kuning, tak suka merah. Dia tak suka. Dia nak benda terang. Kalau ada hantu, kita nampak benda tu terang. Tak payah nak kencing-kencing, nak malap-malap. Tak ada. Nampak terang. Tengok sudah. Orang lain punya cara. Saya punya cara, saya punya cara. Letih daripada tadi duduk sibuk pasal lampu. Dah lah duduk semak dengan buah bangkai daripada tadi ni. Ah, betul, nak lampu kala-kala pergi kedai Tom Yum. Sana banyak lampu kala-kala. Oi. Ya, nak gelap sangat. Ni gelap. Cinta. Amira, terima kasih. Terima kasih. Hey. Ikut saya. Ui. Siapa tu? Aku dah start bau. Ui, aku rasa bau wangi pula ni, ui. Allahuakbar, tiba-tiba bau wangi, ui.
Subhanallah tadi. Bagaimana anda sampai di sini? Tiba-tiba bau wangi weh. Tiba-tiba bau wangi weh, aku meremang terus. Siok betul lah. Hush. Apa benda ni bau wangi pula dah? Bau bunga siot. Bau bunga siot. Tak maaf. Kau pergi ke syurga. Ya guys, aku nak letak tolong moderator sekejap lah. Sebab banyak sangat yang komen-komen nak jadi amat albab ni. Tolong sekejap. Kejap eh. Sorry. Tengah sedap-sedap ni, banyak komen yang ni lah. Saya nak minta moderator saya hantar diorang pergi ke syurga supaya mereka tenang di sana. Terima kasih. Supaya mereka tenang di sana. Sekejap ya. Apa? Kadang-kadang diorang tak tenang. Tidak, terima kasih. Tenang. Sebentar kan, saya perlukan masa sekejap untuk bukakan. Sorry kan, sekejap kan. Terpaksa ambil masa anda sekejap. Sebab bila dah mula nak jadi perangai macam cerita Mak Albab, eh bukan Mak Albab. Apa? Alibaba Berjerapuk ni aku rasa. Apa nama tu? Bukan Kasih Selamat. Mihaji Sata. Siapa nama dia? Kasih Baba. Minta maaf guys, pasal lokasi ni terus terang saya terpaksa rahsiakan pasal banyak barang-barang berharga. So saya pun menjaga tempat ni. So bila ramai yang perangai kat Kasih Baba ni, tolong ya, tolong. Yang menyedihkan tu, yang komen nama-nama orang-orang yang satu bangsa dengan aku. Memalukan. Memalukan. Kita dididik dan diajar daripada kecil oleh mak bapak kita supaya jangan ambil hak orang. Tapi bila dah komen acah-acah macam tu, tolong hantar mereka ke syurga supaya mereka tenang di sana. Tak maaf kan, tak maaf. Taufik, terima kasih. Alamak, tengok dia dah pakai cermata, aku tak dapat pakai. Alamak, baru nak pakai cermata lah. Kan, baru nak pakai cermata. Korang punya. Kalau nak simpan duit beli, macam saya. Rumah pun tak ada aircon. Tengah simpan duit nak pakai aircon. Betul. Aku tak pakai aircon kat rumah, pakai kipas je. Duk sibuk dengan orang punya aircon buat apa? Simpan duit beli. Aku pun tengah simpan duit nak pakai aircon. Tak pakai aircon, pakai kipas biasa je rumah aku. Bukan yang senang. Janganlah buat perangai macam tu. Nak jadi macam Kasih Baba kenapa? Ui, terima kasih Kak Cepon. Malu lah. Jangan buat perangai macam tu. Malu. Hak hak orang, harta benda orang kita jangan ambil. Dosa. Tak maaf. Taufik, terima kasih.
Terima kasih. Korang steady tu lah. Terima kasih banyak kan yang support aku. Terima kasih. Kita rosakkan tu benda orang ni lah. Dah lama tak tengok Jerry semari. Jangan cakap macam tu. Saya lagi lah dah lama tak tengok 1M balik daripada Jelajah Utara. Ui, belakang ni apa salah macam mat. Ui, scary siuk belakang ni. Ui, scary tu. Oh, gila lah scary movie siuk belakang ni. Ui, siapa tu? Alamak, takkan ada babi hutan ke? Uish. Tempat ni tutup daripada PKP hari tu. Bagi saya baru lagi lah guys. Ui, scary show belakang dia. Ulamak, belakang dia scary show. Nah, nah, korang dengar. Aku rasa korang, korang dengar tak apa yang aku dengar. Siapa pula main buayan atas tu? Jom kita dengar lagi. Ada lagi tak? Aku rasa macam tak ada lah. Tadi je dia seimbas lalu. Dia seimbas lalu. Lepas tu aku nak korang fokus kat area ni. Haa, korang fokus kat area ni. Ni ada benda ni kat sini ni. Tu dia perempuan. Alamak, optical illusion. Alah, apa benda pula tu? Tak, bodoh lah kau ni. Ih, main belakang pula dah. Ih, dia main belakang. Ih, bodoh. Kau janganlah main belakang. Aku terkejut, bodoh lah kau ni. Korang masih tak dengar lagi ke bunyi pelik-pelik ni? Korang masih tak dengar lagi ke bunyi pelik-pelik ni? Allahuakbar. Tu nampak macam perempuan tu. Tu tak nampak macam perempuan tu. Alah, asap aku. Siut. Jin di sini. Oh, hang jin kat sini. Awak duduk belakang, tak main depan. Abang kawasan sini lah. Lepas tu main kacau belakang. Eh, apalah asap ni. Ish.
pakai. Eh, ini dah bukan asap. Bukan asap aku dah ni. Asap macam berasap lepas ni. Alah, suara perempuan siap. Suara perempuan. Suara perempuan siap. Seram ya. Bodoh. Suara perempuan siap. Terima kasih. Apa lu? Nak tengok lagi ke? Wih, dia kacau betul belakang ni. Dia kacau betul, meremang aku ni. Oh, tu. Ini ada yang seketul dia keluar sekejap gini. Pengsan aku kat sini sekejap gini. Tu dia aku tengok. Dia nak naik. Ish. Aku nak jalan atas ni, tapi aku risau ular lah. Tidak tenterang. Risau ular. Nak jalan ni kat atas ni, risau ular. Wah, jalan lah. Risau ular kan. Mak, saya dengar suara siap. Apa jadah yang sekarang kau apa? Wih. Dua siul. Lepas ni dia baju ke apa belakang ni. Dengar macam mengaji. Betul. Aku dengar macam mengaji. Betul. Nak kata karaoke tak karaoke. Mengaji tak mengaji. Macam tu. Sekejap kan. Aku kena fokus bawah kan. Tak ada baca komen kan. Sekejap kan. Allahu akbar, wey. Tu apa benda, wey? Tu. Allah, tak nampak. Saya maksudkannya. Allah, tak nampak. Alah. Dia macam nak hilang. Kejap. Alah, aduh dia, tu. Ih, bodoh. Ih, alah. Tak tahu apa benda pelik. Kejap kan. Aku belakang ni risau benda tu ya. Pasal duk berasa macam ada benda mengulur tu. Oi. Eh, macam bunyi babi hutan lah. Dengar bunyi berdengus lah dalam tu. Macam ada babi hutan ni ramai ya.
dah hilang dah. Bunyi suara tu dah hilang dah. Ataupun benda tu yang berdiri tinggi tu. Ah, tu bunyi lagi, ketuk-ketuk. Tu apa tu? Lain macam eh. Eh? Woi. Tu ada tangki air tu. Tu tangki air tu. Tu tangki air tu. Amin. Terima kasih Kak Ji. Ha, tu ada orang intai tu kat tingkap tu. Hello. Siapa tu? Wih, berat siul kang. Jom, aku nak bawa kau pergi satu tempat. Belakang ni spot padu. Belakang ni. Tempat yang aku berdiri ni ada benda ni. Tapi tak tahu apa benda. Fuh, berat siul belakang ni. Lebih jauh. Jom kita jalan ke tempat lain pak. Dengar kan, dengar kan. Mengilai ni kan, dengar kan. Dengar kan, mengilai ni kan. Hai, takkan ikut kot. Member aku berjeruh serabut otak. Last nanti dapur. Wey, Abang Kimi, dapur kat mana? Dapur. Hei. Mak, ada bunyi siut dalam ni. Eh, tak buka. Alah, terbuka pula dia. Hello? Tadi ada bunyi siut dalam ni. Tari. Dengar tak. Ish, aku lah cicak ni yang kalau aku tahu. Tahu. Dahlah, bye-bye ah. Jom ah, kita pergi cari tempat yang Abang Kimi cakap tu. Eh, tak. Aku nak bawa kau pergi. Kalau 1 juta aku nak hentak kat situ.
Ini ni ni. Stalker. Stalker lah pula. Lampu bola ada, ada, ada. Lampu bola ada. Ada lampu bola. Tapi malam ni dia macam tak memberi kesan yang... Dia tak nak ni lah. Dia tak nak macam orang kata apa. Kerjasama. Allah Akbar, belakang aku berbunyi siut. Belakang aku berbunyi siut. Saya tidak boleh bercakap. Orang Melaka dah masuk. Mantap-mantap orang Melaka. Terima kasih adik. Cuma tolong rahsiakan lokasi ni je. Sebab besok saya akan buat part 2. Part 2 dekat dia punya chalet atas tu. Atas tu lagi padu, Mat. Atas tu lagi mengelapis. Macam ada orang berdiri, siut. Daripada jauh nampak macam orang berdiri. Siut betul lah. Ke mata aku? Bang, seru tak nak? Kalau seru tak original. Ah, saya datang tempat ni, saya nak dia keluar sendiri. Barulah original. Tempat ni memang bergantu. Ini kalau kau datang, kau seru, itu tak original. Tu kau yang panggil. Tak syok dia keluar. Aku nak dia sendiri keluar. Barulah kita boleh claim tempat tu bergantu. Nampak ada suara lagi budak. Ah, ada suara budak lagi. Suara budak perempuan. Apa yang dia panggil aku? Aku tak tahu. Dua kali lah ni. Dua kali lah. Tadi aku jalan kat sini. Aku jalan kat sini sama juga. Aku dengar suara kat dalam ni. Mereka di sini. Oh, iya ke? Ah, keluar sendiri lagi baik pada menyeru. Pasal seru ni dia, kalau dia keluar pun kita tak puas lah. Pasal kita tahu kita yang panggil dia, kita yang puja dia, kita yang tarik dia keluar. Ah, tak puas. Saya nak dia keluar sendiri. Barulah original tempat tu bergantu. Ah, tu memang cara JS dia chapter lah. Boleh je nak seru tapi tak puas lah. Kita, saya rasa macam saya yang panggil. Saya yang panggil dia keluar. Memang keluar. Buat apa kan? Dekat rumah pun kita boleh seru dia keluar. Tak lagi kot tempat macam ni kan? So saya lebih suka dia keluar sendiri. Ha, baru kita tahu tempat tu memang jin dia bukan kaleng-kaleng lah. Kalau sampai dia boleh keluar. Terima kasih Stangkis barang nama. Tiada penyesalan. Tiada penyesalan dia cakap.
Macam tajuk lagu. Bungok. Apa khabar? Baik. Siapa nak tengok wayang, geng? Siapa nak tengok wayang, geng? Cepat, geng. Cepat-cepat ambil tempat, ambil tempat. Ambil tempat. Ambil tempat. Ambil tempat. Ambil tempat, geng. Bagaimanakah ia berfungsi? Terima kasih. Datang untuk mendapatkan saya. Ni macam bergantung kan. Siapa tu? Aku tak tahu. Bila aku duduk sini aku rasa macam ada orang. Masa ada orang keliling aku, Syuk. Masa ada orang duduk belakang aku, Syuk. Betul lah. Ih, seram. Dengan segala hormat ni, Cik, ni ada teriman. Ini mesti bilik persalinan dia. Sekolah.
Sekejap guys. Betul-betul aku rasa macam dipahatis. Siapa tu? Siapa tu? Betul-betul aku rasa macam dipahatis yuk kat sini. Betul-betul aku rasa macam dipahatis yuk. Sebelah bangunan ni dewa makan. Ya. Yeah. Oh, ni dia punya. Siapa pula duk berhati? Satu soalan yang amat bagus. Wahai manusia, alamak, tinggal 1% lah. Mampus. Kejap, geng. Mati aku macam ni. Oi, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Masalah aku yang ni. Ernie. Oh, okey. Tak boleh, guys. Tak boleh, guys. Ermi mana pula kau ni, setan? Ermi pula. Huh? Wih. Ke atas. Ada suara, ada suara. Dengar tak? Dengar tak? Ada suara mengilai tadi ya. Jelas gila suara mengilai tadi tu. Mana lah suara. Ui, tak boleh bernafas lama-lama dah ni. Dia boleh keluar ke? Dia boleh keluar ke? Mansion. Pintu sana. Oh, sini. Geng, bateri aku dah tinggal 24, geng. Bateri aku dah tinggal 24, guys.
pusing ni, tak boleh pusing ni. Kita jalan lagi, jalan lagi. Kejap geng, aku nak kena tutup balik ni. Tutup balik ni. Tung 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 tung. Dah jumpa ke belum dah? Dah jumpa lah, kau lambat masuk. Kita jumpa baik main tadi. Guys, macam ni eh. Okay, 1.6 yang ada malam ni, korang teruskan tapping, teruskan share. Saya akan live sampai habis bateri. Sampai habis bateri. Sebab satu lagi bateri aku dah charge phone ni. Dah tak boleh nak buat apa. H-A-L-T. Halt. Halt apa? H-A-L-T. Okay. So saya akan Gary Said. Terima kasih. Saya akan live sampai habis bateri tau. So misal kata kalau dapat 1 million, kita akan, saya tidak boleh bercakap. Kita akan hantar besok. Besok akan ada part 2. Besok akan ada part 2 tau. So korang nantikan malam ni part 1. Eh, malam ni part 1. Ia tidak mudah. Eh, saya akan live sampai habis bateri tau. Maknanya kalau saya terpadam sekejap lagi, terhilang, maknanya bateri saya habis. Okay? Sekarang dah tinggal 22%. Siapa tu? Siapa tu? Hello? Itu mustahil. Oi. Benda kau ni. Oi, apa benda kau ni? Bukan selalu. Eh, kau bunyi lagi. Ha? Oi. Siapa tu? Di mana kita?
bersih kan. Uish. 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 Kamu manusia bodoh. Siapa tu? Hello. 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 Meow. Meow meow. Meow meow. Wei, di mana? Meow meow. Mana? Meow. Meow meow. Tiba-tiba ada kucing wei. Macam mana ada kucing ni? Meow, meow. Oi? Pernah nampak kucing kat sini? Wush. Serius bang? Kucing tadi kau nampak tu? Uh-oh. Dia bawa datang sini kan? Ni apa hal kau sini? Eh, kau jangan acah-acah seram sangat. Semak pula aku. Tiba-tiba kau mengadap aku. Kenapa setan? Gitu ke sana. Eh, mengadap aku pula.
Bateri tinggal 18, 18%. 18%. Ini dia punya restoran. Woi, siapa tu? Allahuakbar. Aku tak tahulah kenapa. Kenapalah? Entah aku. Kenapa engkau? Entah aku. Kenapa kau? Jangan dikejar kucing tadi. Woi, kat sini rasa semacam geng. Geng, kat sini rasa semacam geng. Woi, siapa tu? Assalamualaikum. Allah mak, dengar suara garau mak. Dengar suara garau mak. Allahuakbar, aku meremang siu. Malam ni aku kuat meremang ah. Woi, malam ni aku kuat meremang siu. Tak boleh. Saya dah tak ada cas lah ni. Ni, saya tengah tarik tau. Itu yang ada line ni. Kalau phone yang kedua ni mati, dah tinggal berapa persen ni. Woi. Habis mati bateri. Alamak, bunyi lagi. Aku datang sini, dia bunyi sana pula. Woi. Sambung esok ah. Sambung esok eh. Ha geng. Kita sambung besok lah geng. Nak. Korang okey tak? Semua okey tak? Boleh eh. Kita sambung besok part tu. Tu tinggal 18%. 16%. 16% yang ni. 30% eh. Okay guys. So part 1 ni. Saya tak habis pusing ni sebenarnya. Ada di dapur. Saya tak masuk tadi. Lepas tu ada satu gelanggang tenis saya tak masuk tadi. Suara. Suara macam ada benda kat front office yot. Bodoh. Macam ada benda kat front office. Meremang saja aku hari ni. Okay, part 2 gang. Part 2 kita akan main di chalet atas ni. Kita akan main chalet di atas ni. Part 2. Ah, besok start awal. Besok start aku 11. Besok kita start awal eh. Besok start aku 11. Dan kita akan hentak besok kat sini. Nak?
nak pot keras tak? Korang ni, korang apa? Kalau apa-apa pot ke, apa ke, PM saya, PM saya. PM saya. Melaka nak hujan ni. Tuh, besok kita atas ni lagi padu. Atas ni lagi padu, Mat. Atas ni lagi padu tau. Pasal dia shallot. Ada dalam adakah awak tahu? 10 ke 12 biji shallot kat atas ni. Lagi padu, Mat. Di atas bukit. Belakang tu hutan. Tadi kita nampak rupa orang tadi pun kat shallot atas ni. Lokasi yang rare. Apa-apa, terima kasih. Terima kasih pada Bro Kimi, sahabat saya daripada Melaka. Saya travel all the way jumpa Bro Kimi. Terima kasih info dan kongsikan satu lokasi yang rare dan jauh.